Krisis pandemik telah memberikan kesan yang sangat serius dan menyeluruh. Kau boleh dengar. Okay. Calm down, okay. Okay. Tak boleh lah. Sekejap ya. Tunggu sekejap. Okay guys, aku Daniel and welcome to my YouTube channel. So, pada video kali ni aku ingin mengambil kesempatan untuk video kali ni. Aku nak ucapkan selamat menyambut Hari Malaysia. Dan aku harap korang dapat jaga diri, jaga keluarga, jaga orang tersayang and jangan lupa ikut setiap SOP yang telah ditetapkan. Pakai mask, sentiasa menggunakan hand sanitizer dan jaga jarak antara individu sekurang-kurangnya 1 meter. Dan ini adalah tahun kedua kan kita menyambut Hari Malaysia di rumah. Tapi tak mengapa, walau di mana kita berada, kita tetap kena hargai dan kita tetap kena sambut Hari Malaysia. Sebab apa? Aku lupa. Sebab kita anak Malaysia. Dan korang jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Aku Daniel. Bye. Aduh, nak kena buat video IG pula. Hai, tak apa. Okay guys, aku Daniel dan untuk video kali ni aku nak ucapkan dekat korang selamat menyambut Hari Malaysia yang seperti korang sedia maklum, kita dah sambut Hari Malaysia dan kita dah sambut Hari Kemerdekaan di rumah dah 2 tahun. Kita sambut di rumah. Dan ini bukan penghalang bagi kita untuk kita tidak bersemangat. Walau di mana juga kita berada, di pelosok mana sekalipun, kita tetap anak Malaysia dan kita tetap kena sambut dan kita tetap kena memperingati sejarah-sejarah kita. Dan tanpa membebel panjang, korang jangan lupa jaga diri, jaga orang tersayang dan bye. Assalamualaikum. Hello. Ha, ya. Yeah. Dah, aku dah settle lah buat video semua. Sekejap lagi lah dalam pukul 10 macam tu aku upload lah YouTube. Ha, okay. Tak adalah sedih pun sedih juga. Tapi, iyalah. 2 tahun tau kita sambut kat rumah. Tapi, ya. Yeah. Ya. Yeah. Aku takkan hilang semangat. Aku tetap akan sambut walaupun seorang, walaupun kita tak boleh pergi Dataran Merdeka sekalipun. Dulu sambut di Dataran Merdeka, kini sambut di rumah sahaja. Walau di mana jua kita berada, jalur gemilang tetap kebanggaannya. Hazanah dijaga bersungguh-sungguh, dijaga rapi bunga Rafflesia. Sejarah kekal berdiri teguh, kerana kita anak Malaysia.